kita akan belajar tentang kesimpulan. Apa pengertian dari kesimpulan? Kesimpulan adalah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Bisa juga diartikan sebagai keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Bagaimana cara menyimpulkan teks atau bacaan? Yang pertama, membaca teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan adalah kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Kesimpulan yang baik pada dasarnya berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Contoh membuat kesimpulan adalah sebagai berikut. Dari paragraf tersebut, kita mengetahui bahwa ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.